Happy guys. Kali ini kita akan membuat sosis gulung crispy. Bahannya sederhana, cara membuatnya cepat dan mudah. Semua pasti suka. Roll gulungnya crispy. Tampilannya sangat menarik buat anak-anak. Enak banget guys. Bisa buat ide jualan nih. Yuk kita mulai. Bahan isi sosis sapi atau ayam. Tepung jadi untuk goreng sosis. Bahan roll gulung untuk 10 buah. Cara membuatnya, sosis dikupas kulitnya. Sosis digoreng dengan dilapisi tepung jadi. Mentega tanpa garam 50 gram. Gula halus 70 gram. Gula halus disaring agar tidak ada yang menggumpal. Campurkan gula dan mentega, aduk sampai merata. Putih telur 50 gram. Campurkan putih telur sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai merata. Tepung terigu 50 gram. Campurkan tepung sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai merata. Vanilla essence secukupnya. Campurkan vanilla essence dan aduk sampai merata. Campuran adonan diberi pewarna kue sesuai selera. Aduk sampai merata. Bila ingin warna-warni, pisahkan adonan menjadi beberapa bagian, lalu masing-masing diberi pewarna. Buat adonan menjadi lingkaran tipis lebar 10 cm.
Panggang dengan panas api atas dan bawah 150 derajat selama 5 menit. Harap diperhatikan supaya jangan sampai hangus dan warnanya menjadi gelap. Harap diperhatikan juga supaya jangan sampai terlalu garing. Angkat dan gulungkan di sosis sewaktu masih panas. Kerjakan dengan cepat sebelum kulitnya mengeras. Sosis gulung crispy sudah selesai dan siap untuk disajikan. Kulitnya benar-benar crispy. Yummy. Selamat mencoba. Bila sudah mencoba, kasih komen ya. Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi. Bagikan video resep ini ke teman-teman yang hobi memasak. Bagikan video resep ini ke teman-teman yang sedang mencari ide untuk jualan makanan. Nantikan video-video Happy Day selanjutnya. Terima kasih. Halo Happy Guys. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mengetahui video terupdate Happy Day. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan share video ini dan tunggu video-video kita selanjutnya.